Padahal Rosinya udah mau bayarin. Udah mau bayarin. Nah akhirnya Bang, ya udah. Iya. Kalau temenan sama orang kaya. Sekelas Alex Espargaro aja bisa ngok. Gitu. Emang gue bakal tetap dia maha. Eh, itu ya. anjir. Itu, iya iya itu, itu gila ya. Tuh kan Mas Joni sampai bilang anjir. <laughs> Eh hai, selamat datang di Pedok Talk, masih bersama aku tentunya Lucy Wiryono, dan hari ini, kok kita matching banget sih? Idi, padahal gak janjian ya, gak janjian. Enggak, enggak, sumpah, ini iya. gak janjian, motornya juga gak janjian. Ini hari ini, Mas Jendulano Mulia ini sesi AMJLM, hari ini siap-siap ya, pokoknya hari ini di Pedok Talk pasti akan anjang banget udah siap? Seberapa panjang, Jeng? Panjang bener, <laughs> ya kan? Panjang kayak perjalanan hidup, tapi bisa sampai jadi kayak sekarang, ya kan? Okay. Nah, hari ini selain ada aku, Lucy Wiryono, ada Mas Jendral Nomulia, ada duo Pak Nigel Estitu di sini. Uh, ini apa bedanya sama V4S yang waktu itu pernah ada di sini? Ya. Ntar aku cerita ya. Okay. Tapi yang pasti sekarang ini, Mas Joni, iya kita kasih yang anget dulu, boleh? Boleh. Soalnya banyak banget berita. Tahu bulat, tahu ya. bulat, ya bukan ya. Gorengnya dadakan. dadakan. Ada yang dadakan sih. Kita lihat dulu yang anget, yuk. Nah, jadi yang pertama ini ada yang mengejutkan, yaitu keputusan Fabio Quartararo berpisah iya. bukan dari aku, tapi dari, dari... manajernya Erik Mahe Nah, ini kenapa sih kok mendadak banget terus pas kita baca nih Instagram postnya? Betul, captionnya bilang jadi terus resmi banget. Fabio Quartararo decided to end the bla 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 dengan Erik Mahe hmm. dan dia menyebut namanya sendiri. ya udah pasti iya. itu admin sih, gitu. betul. Nah, tapi ada pendapat yang bilang, dugaan bahwa, wah jangan-jangan dia sih sebenarnya bilang <laughs> jadi mau keluar dari Yamaha nih, bahkan iya. sebelum waktu kontraknya habis di 2024 betul apa yang terjadi sebetulnya? karena kan udah tujuh tahun bareng kan ya. mereka tuh satu hal itu, kemudian juga uh, Erik May ini kalau boleh dikatakan juga seorang pembalap hmm. ini jadi kalau saya melihat mungkin uh, bukan trennya lagi, manajer yang ex pembalap itu bakal langgeng Hmm. Karena kalau kita melihat udah beberapa kejadian. Yang pertama adalah Johan Jarko hmm. bagaimana mendiang lorong velong di dipecat oleh hmm. Jarko gara-gara iya gara-gara dia nih masuk KTM jangan dulu di tiba-tiba men-sign aja hmm. jadi di KTM akhirnya sampai putus kontrak. Okay. Kemudian yang paling terbaru lagi adalah Mac Marquez hmm. dengan Emilio Alzamora bakal itu jauh lebih bubar lama. Dari itu bubar juga. Jadi kalau kita melihat bahwa ada karena si manajer pembalap ini tahu ke, berdasarkan pengalaman sebagai pembalap apa yang dia rasakan Ini agak sedikit istilahnya mungkin bisa dibilang jadi hambatan buat si pembalap yang dia manajerin Bisa juga mungkin jadi kelebihan, nah problemnya apa? Kadang hmm. Ada, jadi bias juga ya? Begitu dong, jang. Ya. jadi ya. katakanlah kayak Johan Jarko, Johan Jarko merasa dia dikangkangin karena Ya beberapa kali dia kesulitan, tapi karena kontraknya 2 tahun tidak menyebutkan ada opsi macam-macam itu menyulitkan karena buat si pembalap orang-orang melihat Jarko bisa bagus nih di KTM. Oh. Nah sementara di Emilio Azamora karena dia juga pembalap yang istilahnya pernah mengalami jatuh bangun cedera dia melihat bahwa saat Mark Marquez mengalami cedera ini harus dikip dijaga sebaik-baiknya agar e, sembuh lebih cepat dan ini dan ternyata itu malah mengkondisikan Mark Marquez jadi istilahnya terpojok oleh Honda. Wah, oh, begini-begini santer di internal sampai akhirnya Emilio Alzamora terpecat. Nah, Erik May ini mungkin saya melihat bahwa kondisinya adalah kontrak sampai 2024. Ini awalnya bakal manis nih dengan Yamaha mewujudkan keinginan Quartararo untuk mendongkrak performa motor yang eh, M1. Eh, ternyata enggak. ini sih enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan, tapi itu menjadi istilahnya terjadi konflik-konflik di dalamnya. Hmm. Mungkin Quartararo bilang atau mungkin menginginkan kenapa kemarin masih dua tahun kenapa ada opsi setahun mungkin dulu. ya mungkin setahun dulu atau gimana kan karena Yamaha pun tradisinya nih yang agak unik mereka pasti akan mengeluarkan setahun dengan opsi perpanjangan hmm. nah kejadian ini melihat ya bubar jalan dan bahkan yang paling kita tahu dikatakan oleh Quartararo dia diskusinya itu keputusan sebenarnya udah keluar di MotoGP Spanyol Heres bahwa oh. mereka akan pecah kongsi okay. dan Alasannya katanya bikin Kenapa? manajemen baru? Bukan saya nah, rasa. Nah iya makanya soalnya di captionnya dia, dia bilang pokoknya dia akan bikin manajemen sendiri iya. gitu kan. Iya. Jadi Fabio Quartararo manajemen mungkin pengen jadiin manajer aku atau mas Johnny, bisa juga loh. Bukan itu ya? Bukan. Bukan. Tapi masalahnya adalah yang harus dipertanyakan apakah mungkin dia akan, ada kemungkinan nggak, nih dia akan keluar dari Yamaha sebelum kontraknya habis kalau menurut mas Joni? Ini jadi ini kayak dua sisi mata pedang nih. Satu sisi seandainya Yamaha bisa melakukan progres yang sangat saya pikir agak sedikit mission impossible artinya motor mungkin bisa bertahan. Itu bertahan. Kalau enggak, kalau enggak, mungkin ada ada besar kemungkinan dia berani pecah kontrak, kemudian ngambil opsi ke yang lain. Kemana? Ya, saya beli. Yang buka siapa coba? Ya, Ducati dan KTM saya melihat. Ducati siapa Fabio di Gian Antonio? Di Gian Antonio. Mau gitu? Nah pertanyaannya adalah ya. dengan kelasnya Fabio Quartararo mau nggak misalnya? Karena yang dari semua nih delapan rider yang ada di grid kan Ducati uh -huh. Lenovo jelas nggak mungkin. Betul. Ya dong. Prima iya. Teramak, kayaknya juga. kemungkinan juga kecil gitu kan. Gak mungkin. Muni VR46 juga kecil kemungkinan. Betul. Kayaknya kepikiran dia aku cuma Grace ini posisinya Fabio Itul. di Gian Antonio. Betul. Ternyata, mau apa nggak Fabio menggantikan Fabio? Saya sih melihat bahwa Ya, sejarah dari Fabio hmm. Quartararo kan berawal dari tim satelit. Yeah. Malah kalau kita bisa cerita si is nothing from nothing hmm. to something Betul. gitu kan dari Tapi sekarang kan dia udah benda Mas Ma Loni. tapi kalau kita melihat dari rekam performa uh -huh. seorang Alex Marquez, saya kenapa menunjuk Alex Marquez? Dia tuh sama-sama baru pindah hmm. ke Gresini. Hmm. Motor berbeda. Betul. Dan juga bahkan Jadi, kru dia juga dari pabrikan loh, Betul. Kru-crew-nya kru baru juga. Yeah. Tapi dia langsung bisa tune in, tinggal sedikit mungkin agak eh, mulai di fine tune itu akan berhasil. Nah saya berpikir Fabio Quartararo yang mungkin punya karakter lebih adaptif bisa cukup bagus. Dan sebetulnya kalau dia nggak mentingin ego, misal aku udah superstar banget nih iya, gitu kan. Iya. maha pabrikan dia turun lagi ke satelit sih harusnya, gak masalah ya yang penting motornya kompetitif, gitu kan, mungkin ya, nah itu tadi soal Fabio Quartararo, gak tau ini masih teka-teki teka-teko ya, jadi kita tebak-tebakan aja gitu, gak ngerti kan dia akan kemana, nah terus ini update juga rider yang cedera ternyata kemarin juga cukup banyak gitu ya, Joan Mir ternyata cedera lagi karena dia mengalami crash yang keberapa? 12 kalinya musim ini 12 kali buat Juan Mir. Jadi itu di P2 ya kan? Yeah. Dia di P2 crash terus di akhirnya San Donato. Iya, eh, itu San Donato <laughs> banyak mangan korban ya Batu. kemarin dia. Ya. Terus akhirnya Alexis Pargaro ini juga cedera dan ini bukan gara-gara <tuh> race tapi ini dia bilang sendiri ya, yeah. ini adalah kebodohan yang luar biasa. Tapi sekaligus reminder buat kita semua. Semua. Ya, jadi dia kan jagoan banget naik sepeda, bahkan aku aja Waktu itu pas berpikir alexis pargaru ini kan jago banget nih naik road bike -nya. iya. Gila, ini mah nggak model-model kayak gue yang naik road bike terus jatuh terus koreng mukanya. Nggak <laughs> mungkin. Iya. Alexis pargaru uh bisa naik sepeda tuh santai banget dia ngelarin. handphone ya kan, uh ngapain lah segala lagi. Mau jatuh, bikin lor, konten begini. kayaknya. Iya, jatuh. Jadi kita ingatkan buat pedokru yang lagi naik sepeda, nggak hmm. usah usah sosok bikin konten buang lah, bawa udah motor, bayar orang aja, mobil, suruh bawa iya, clever, ya betul, kan? Betul, betul. jangan sok keluar ngeluarin segala macem, naik motor, mobil, apa segala macam, jangan. Sekelas Alex Espargaro aja bisa ngok, gitu kan akhirnya heelsnya tuh ya. masalah ya makanya jatuhnya kayaknya cukup parah entah iya, gimana sakit banget. sampai meskipun gak patah betul hmm. makanya saya pikir wah ini gara-gara kenapa-napa ternyata baru dia, dia, ngaku sendiri. Jadi sebenarnya kemarin juga cukup oh, banyak kan sih yang cedera aja, nggak iya. cuma Alekrin, nggak cuma Joan Mir, hmm. ya itu. David Tardozi juga jeng, iya, cuman, David di, Tardozzi cuman juga. di luar di luar balapan, ya, dia pakai skuter, makanya dia kita kemarin nggak melihat euforia. Kayak dia Oh iya, cuman lihat gitu gitu. Hmm. Kan orang-orang pada mikir, lo ngapain Tardozi pegang-pegang kruknya ke kebangnya eh bukan itu kruknya dia <laughs> dia juga cedera sama dua-duanya pakai keruk kemarin. Nah Alex Rins ini juga kemarin mengalami iya. patah tulang di tibia dan fibula pasca crash di sprint race. Jadi dia harus langsung operasi. Operasi. Jadi dipasangin fixator gitu. Iya. Bisa lihat gambarnya di sini apa Jadi itu bener nggak tahu dia, dia sasen ring bisa turun atau enggak. Kayaknya enggak Sebetulnya itu dia susah ya. Kemungkinan Jadi ini kan triple header soal triple header. Ke kondisinya hmm. juga dia baru kemarin naik. Kalau oh, kalau umpamanya kondisi itu dipaksain ya. Kegi. Mojek Emak Marquez. Iya, benar. Dan Post. bahkan banyak rumor baru mungkin bisa ah. nanti di Silverstone. Artinya setelah bener. jeda libur panjang iya. baru Benar. Jadi ini memang kalau misal ada cedera siapapun ridernya ini memang akan sedikit merepotkan karena triple header kemarin Mugello, lanjut sendiri, lanjut Asen. Lanjut Jadi ringan. makanya ini deg degan Nah, terus ada Andre Dovizioso hmm. yang juga akhirnya diangkat menjadi iya. MotoGP Legends Hall of Fame terus dia juga seneng kemarin datang di Mugello terus dia, oh ini serem banget ngeliat rakyat Mugello kayak rakyat. enggak-enggak <laughs> dan kemarin tuh seru banget karena kayaknya lebih dari 78.000 ribu orang di gak? hari kemarin itu dituliskan 138.000 ribu Wah. untuk hari Minggu oh iya, oh targetnya cuma 78 ribu iya, 78 ribu, ribu. cuman kalau kita melihat Kamis, Jumat wow. itu gak serame. Spanyol sama iya, Prancis iya, yang iya. dari hari Kamis itu udah ngebludak uh -huh. makanya totalnya waktu itu kemarin Prancis sampai 230 yeah, lebih. Iya. Benar, benar, benar. Karena kan juga 100 gp juga kan. Betul. Nah, terus ada Franco Morbidelli. Nah, ini nih ya. yang si tahu bulat digoreng dadakan. <laughs> Jadi nih benar-benar mendadak banget kabarnya. Jadi, waktu itu kita semua tahu bahwa gila ya, aku aja berkali-kali bilang Franco Morbidelli itu kasihan banget udah yeah. berasa kayak dia anak tiri nama ya Maha. Betul. Semua apa-apa Fabio. Lihat aja dari sosial medianya ini bukan aku bias ya. Tapi kalian bisa lihat dari sosial medianya tuh Yamaha selalu mengutamakan Fabio. Duh, kayaknya star banget sementara si Franco tuh kayak ya oke okay aja lah gitu. Nah terus dia sendiri juga sempat dikabarkan Betul. Bahwa, aduh aku kayaknya aku race-nya um, sama Yamaha gimana ya gitu. Kayaknya posisi aku terancam. Kayaknya dia tuh di di bawah banget gitu posisinya. Kemudian keluarlah berita Franco Morbidelli bilang. Emang kata siapa aku mau perpanjang sama Yamaha? <GASK> oh, wow, aku pas baca, wow, ini keadaan berbalik saudara-saudara, ya kan? Mas Joni kaget nggak pas? Ya sudah bisa diduga sebetulnya dia ngomong gitu. Saya sih ya sebenarnya sudah terduga ya oh, oh. bahwa kondisinya kalau kita oh, ya, melihat. Duluan. Ada yang laksan. Jadi saya melihat tuh di awal sebenarnya sejak kemudian di awal Franco Morbidelli bergabung dengan Valentino Rossi kita lihat nih karena satu kondisinya ada agak sedikit timpang. Kenapa? Frank Valentino Rossi waktu itu pakai motor yang versi terbaru sementara Morbidelli masih tahun yang sebelumnya dengan asumsi Betul sampai padahal itu rumor Rossi itu sampai istilahnya mau glontorin dana agar motor di saat Petronas itu sama-sama speknya ya mahanya nggak mau padahal rosinya udah mau bayarin. Udah mau bayarin. Nah, akhirnya Bang ya enak udah. Ya, sama orang kaya. nah, nah itulah, Nak. Akhirnya Kang eh, Komar dicoba. Sebenarnya kan ya cukup-cukup bagus juga, cuma problemnya waktu itu adalah ternyata Frank Komar ada cedera di lututnya. Hmm. Yang akhirnya harus cukup lama lagi. Jadi Frank Komar ini tahun 2020 tuh jago uh, banget loh, seru. Itu padahal dengan kondisi si motor Yamaha kena istilahnya kasus hmm. penggantian klep beda ya. Vendor itu sempat kasus kali dilaporkan kalo, kalo. Ya, ya, ya. sampai akhirnya Morbidelli mengalami insiden technical hmm. failure. Nah, kemudian yang di 2021 saat pindah ke pabrikan, ya kan dia harus istilahnya. Hmm, mengikuti apa kata Maverick yang kita tahu dia di dekat dengan Ramon Versada yang membawa Jorge Lorenzo tiga kali juara dunia Itu udah pas tidak banget, di padahal. tidak diikutkan, hmm. malah dia disandingkan dengan Crucif baru yang sebelumnya belum pernah menjadi crucif di MotoGP Patrick hmm. Primer Patrick Primer ini awalnya adalah teknisi suspensinya Maverick Vinales hmm. nah harapannya ini ini tapi Morbidelli gowo tetap terima dan yang paling yes. krusial adalah kemarin yang kita ketemu bareng wawancara eksklusif dia tuh, ya kita tanya, kenapa botak? Stres bukan? gitu? Bukan, dan jawabannya tuh bener-bener bikin orang banyak persepsi Cik. gitu. Enggak lah, ini biar sampai dia, ya kalau kata orang kita tuh, ya biar, biar buang ngirit sial. buang sial, buat ngirit, ngirit sampo. Panggol. Eh kali kalau botak gue lebih cepet. Jadi bener-bener ya, iya. Indonesia banget ya, gitu. Bener, Dari bener. situ saya melihat bahwa sebenarnya, wah salah nih, Ya Maha memperlakukan hmm. seorang Franco Merbidelli. Hanya segitu aja? Betul, bener. padahal bisa di... Bener press lagi Bener. bisa di istilahnya kalau santan ya udah ada di perges jadi jadi itu dia akan keluar kenapa gitu. santen santan ya <laughs> aku agak bingung kenapa, kenapa analoginya santen? tapi nggak apa-apa daripada pilih analogi yang lain terkait kayak orang ya yang sekarang oh, ya betul, salah, mending santan sampai kemarin dia tanyain lagi dia nggak mau nggak mau menjelaskan wah oh enggak Tari deh itu kita bahas ya gitu. kan nah jadi pokoknya sekarang kita tinggal tunggu aja yang pasti sekarang morbidelli ini adalah jempolnya 4 buat Franco Morbidelli hmm. kalau bisa jadi memang dia itu adalah rider yang santai aja dan satu yang kita harus quote nih sebelum kita menutup si segmen satu ini adalah dia bilang aku racing itu ini kata Franco Morbidelli Begitu. ya aku race itu bukan untuk mempertahankan pekerjaan aku tapi aku race karena emang aku suka mantap Yese. Tari ya jangan kemana-mana kita akan balik lagi abis yang ini langsung ngobrol gaspol nih ke Italian GP-nya. Ya kan? Aduh, jangan dong. <laughs> jangan dong, kan harus selamat sampai di rumah Betul. meskipun lambat. Tapi kalau di MotoGP nggak boleh lambat karena udah ada top speed baru di Mugello. Hmm. Ntar ya kita bahas satu-satu. Yang paling penting adalah kita mulai dari apa yang terjadi di P1, P2, P2. Q1, Q2 hmm. sampai sprint. Hari Sabtu dulu nih kita omongin ya, iya. mulai dari hari Jumat. Jadi sebetulnya jujur waktu memulai Mujello ini aku tuh deg-degan ngeliat Peko banyak ya kan mereka tuh sempat uh, datang dulu gitu ya terus lagi iya. gitu ketemu sama fans-fansnya di salah satu landmark. Terus Dia pakai kruk dong. Iya. Padahal kita semua tahu memang dia ada fracture gitu di engkelnya. Mm -hmm. Tapi dia bilang tapi nggak akan mengganggu aku kok pokoknya aku akan bisa full performance di Mujello. Nah tapi dia pakai tongkat. Iya. Ya kan? Betul. Terus sedikit gitu aku ingat sprint race itu mengerikan sekali dan kalau dia gaspol sementara ini triple header iya. bisa bubar semuanya. Betul. Takut dong. Iya. Terus pas P1 kelihatan aku juga oh benar nih dogan aku. Saya tahu, saya tahu. Saya <laughs> pintar ya kan? Benar nih. Peko nggak mau ngepush karena dia mungkin ini udah main aman aja kondisi kaki masih begitu Betul. masih pakai crook. Betul. Terus udah gitu ada triple header jadi dia pasti akan santai aja deh karena dia nggak push Ada yang senyum lebar di P1. Siapa lagi kalau bukan Fabio Quartararo? Langsung foto-foto di Instagramnya Yamaha karena kayaknya... Senil lebar. Ya, lu lebar, lu banget. Oh iya. Itu udah lama loh kita gak iya. Fabio Quartararo kayak betul, gitu kan. Betul. Kemudian, sepertinya memang nggak boleh terlalu cepet seneng kalau jadi orang. Yeah. Di P2 semua Ducati ngegas. Langsung Fabio Quartararo yang dari senyumnya lebar langsung kuncup lagi. Yap. <laughs> ya kan? <laughs> nah, yeah. tapi emang luar biasa banget sih gitu. nah Mas Joni sendiri ngelihat pas lagi di sprint Race deh. Kita langsung yeah. masuk ke sprint okay. Race uh, karena kan akhirnya Peko banyaknya pole position. Betul. Terus udah gitu, ini pecahin rekor, pole pecahin juga. rekor pole position. juga. Pecahin rekor pole position gitu, gimana kondisi dia dengan kayak gitu kan? Pakai yeah. jokes dalam aja, sampai dia nge-fight, sampai di pole position dulu deh. Gitu Betul, Jadi, kalau kita melihat, sebenarnya Peko melihat kondisi cuaca hmm. karena oh. sempet santer kabar kan. Kan mau hujan. Sabtu pas Minggu itu hujan. iya Sabtu hmm. Minggu hujan, kemudian akhirnya di di hari Jumat setuju tuh sepakat dengan timnya untuk saving tire. Jadi mereka oh, ya. tidak uh. meng, istilahnya menghambur-hamburkan ban soft, enggak. Uh. Jadi dia coba pakai ban soft tapi pakai lagi yang udah dipakai itu. Oh. Makanya tidak terlalu ngepus. Nge nah, pada saat hari Kamis melihat dengan kondisi yang ada karena kan P1 P2 itu di MotoGP sekarang kan tentuin banget Q2. Itu oh, oh. langsung digas dengan oh. eh, aplikasi ban yang benar-benar disimpan itu dimaksimalkan di P2. Betul. Berhasil. Nah, sebenarnya di Sprint Race itu ada yang menarik karena terjadi hujan turun tuh di hmm. sektor hmm. 2, hmm. 1 dan 2. Hmm. Ini sempat kita lihat kan dia sempat ngegas, ngegas tiba-tiba berantakan tuh. iya 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 nah, Itu ya, ya, ya. sempat sempat sama di bicaranya sama Bezeki kan. Iya. Dia takut, dia takut, dia takut. Oh, iya iya benar. Dia sampai mengatakan, ya <laughs> sempat takut karena satu, uh. ya kemarin-kemarin sempat jatuh juga kan uh -huh. lagi mimpin udah gitu kondisi juga nggak terlalu ini. Cuman pas kemudian dia ngikutin Jorge Martin, oh kayaknya, kayaknya nggak nih hujannya gak terlalu. Hmm. Akhirnya dia berani memutuskan untuk lebih kenceng lagi. Hmm. Dan dari sini saya melihat sebenarnya. Padahal dia bilang waktu yang sprint race itu di sektor 23 tuh hujannya deras banget. Deras loh. banget. Uh -oh. Cuman ada nah, kelihatan itu, aja Makita. Betul. Dia bilang seperti itu, cuman dia ini kok Jorge malah istilahnya nggak peduli ya dia ngikutin. Hmm. Dia mulai tahu di mana yang bagian-bagian yang mungkin menjadi istilahnya bisa dilalui, dia dia pelajarin sebaik mungkin, dia kemudian ikutin akhirnya dia mulai timbul percayanya okay. diri lagi, oh. langsung ngegas. Nah, itu kan tadi soal pekobanya ya dan kalau kita ngomongin proposition, position balik uh -huh. lagi. Ini aku pengen tahu pendapatnya Mas Joni juga. AMJLM kali ini ya. Jadi banyak di luar sana yang gara-gara ini ada yang bilang Peko tuh cry baby. Cry baby. Soalnya kan dia ditowing lah gitu iya, sama Mark Marquez, betul. tapi Mark Marquez pas di Park Verme ini banyak yang minta ke aku soalnya bah, bahas doang ini okay, soal di Park Ferme okay, okay. gitu kan. Nanti aku tanya Mas Joni ya, jadi kalau yang ngomong jangan sebelum aku sebelum Mas Joni aja. oh Tidak, <laughs> bohong Bodi. Iya. Jadi kan bila apa? Ya? Koni Cengeng banget sih gitu aja komplain. Ini dia komplain loh sebenarnya Dia emang marah. Dia tapi. Mar Marquez bilang gini pas di Park ferme, Aku nggak nyari Peko. Aku iya. nyari Bezeki. Iya. Tapi kebetulan yang lewat Peko. Ya sikat Betul. aja. Gitu katanya Mark Marquez. Bener nggak sih? Betul. Nah menurut pendapat Mas Joni. Soalnya Paolo Ciabatti sempat ngomong juga di iya, Speed mesti, Iya, musti, iya, musti, uh -uh, iya musti, Jangan gini mulu dong. Iya atau enggak? film short. Kasih sanksi kayak... dong, ha. tapi sebenarnya ini balik ke... Nah, kita pernah bilang, "Ini gak salah, loh, Mark gak salah, hmm. ini mujalu pun agak sedikit unik karena mm -hmm. di saat keluar memasuki Sandunat itu agak sedikit Ba Mbak. Betul, keluar uh, fit out itu agak Aha. keluar. Nah, Mark Marquez, uh, Mark Marquez juga tidak bisa disalahkan karena dia tidak melihat akan ada Peko yang lagi hot lap <laughs> yeah, yeah. dan juga mungkin Peko merasa, "Kenapa dia agak sedikit ya, maaf nih, mengacungkan jadi tengah." Uh -uh. Karena mestinya nih pembalap-pembalap pada saat keluar apapun nih di kondisinya saat keluar pit out di Mugello itu ketemu Donato hmm. itu enggak langsung masuk ke luar yang mestinya, hmm. tapi di sisi dalam. Oke. Okay. Artinya memberikan kesempatan kepada pembalap yang di belakang itu untuk mengambil racing lainnya. Jadi. Ya karena lagi hot lap. Betul. Meskipun nggak tahu, pokoknya ya ya udah buat jaga-jaga. Hmm. Nah, akhirnya Peko harus ngerem. Makanya agak jauh kan. Yeah. Nah, itu sebabnya Mark Marquez kemudian bilang saya nggak salah kok tiba-tiba dia sempat ya sempet, emang bener sih gak salah. malah. Ya, blessing in this guys. gue dapat durian runtuh ada peko dan uh. peko pun harus melakukan hot lap mau nggak uh. mau itu, itu kalau enggak. Itu namanya jodoh. Jodoh. Betul. Jadi terlepas <laughs> uh, terlepas dari dibilang tadi cry baby hmm, sebenarnya nggak hmm. salah juga karena ya aturannya di saat keluar pit out apalagi di Mugello yang celup mbak yeah. itu ngambil yang paling dalam, yeah, yeah. artinya mendekati apex. Nah ini kemarin enggak. Ya yeah, susah juga sih gitu, karena kan memang sebetulnya Mark Marquez ini memang dia sendiri mengakui bahwa, ya bisa gimana emang sekarang yeah. dengan kondisi fisik aku yang udah gak 100% Betul. seperti dulu lagi, memang dia mengakui emang sering towing dan motornya butuh referensi dan motornya butuh istilahnya ya masukan-masukan yang yeah. bermanfaat karena dia sempat bilang untuk di Mugello ini sasis yang dia pakai kalau baru ini nggak cocok. Jadi gitu. Kalex ini memang uh, pas di lombong kemarin kayaknya wah ini obatnya banget nih gitu gak cakep taunya, gitu. Belum. Bener, tapi Uhuduh. karena kalau misalnya di Mujalo itu banyak long corner gitu yeah. ya, Mas Joni. Jadi nggak cocok nih ternyata Kalex. Jadi memang tidak semudah itu. Nah, jadi cari reference tuh biasa. Nah makanya ini tuh semua tergantung dari pers persepsi masing-masing orang. Iya. Jadi kalau misalnya kalian fansnya Mark Marquez pasti bilangnya ah kok cry baby. Tapi kalau fansnya Peko ya habis dia towing mulu kesel juga gue. Ya. Tapi Nanti ya itu tadi Mark Marquez sampai bilang ya emang jago gue jago di towing dan itu benar. Oh, dia bilang gitu kok. Betul iya, gue iya. jago towing dan itu benar faktanya. Eh. Kita lihat sempat referensi Mar Morbidelli dengan Vinales. Betul. Morbidelli Vinales <laughs> cepet. Ya asumsinya yang belakangnya mestinya lebih cepat dari hmm. Vinales dong. Worbideli enggak loh. Masalahnya kenapa towing itu dibilang jago dalam tanda kutip? kan kita pernah bahas juga iya. ada fairing, ada aerodinamika. Ada nah, masalahnya nggak semua orang itu memang bisa untuk towing iya. karena udara di belakang itu tuh bisa uh. bikin godek juga. Satu itu mending iya kalau kan? godek, jeng. tapi kalau mamanya dia tidak segera keluar di hmm. ya, tikungan pertama gak bisa keluar dari, itu nggak bisa keluar, nah, malah kalau depannya late break. Betul, kalau deh, udah ya kan? ya, ketemunya gravel. Begitu. Nah, nah, karena Franco eh Franco Francesco, Francesco ya. ini juga jagoan banget late breakingnya. Jadi iya. kalau misalnya dan itu susah bahkan ditiru sama Luka Marini, ini Jorge iya. Martin aja bilang ini gimana sih Peko nih <laughs> ngeremnya jauh banget gitu. Gue nggak bisa loh gitu. Iya. Makanya kalau Mark Marquez bisa mem memanfaatkan itu, itu memang itu bakat tersendiri juga Spesial sih. Spesial banget. Nah, jadi bener siapa bener bener salah siapa yang harusnya dimenangin nggak ada di sini iya. terserah pikir sendiri oke lanjut mas Joni nah terus kita uh, lihat tadi ini pole uh, positionnya Peko ya terus udah gitu uh, ini starting grade-nya juga aku share di sini uh, ada Mark Marquez yang akhirnya dapat durian runtuh dan, untu, diri, dan diri, dia bisa mendo. start di front row juga betul. tapi sayangnya dia crash, crash. Iya. betul dan di sprint race ini hasilnya Ducati lockout P1 2 3 betul. 4 5 ada Johan Zarco di P4 dan Luca Merini ada di posisi kelima Terus uh, kemarin juga menariknya pas ada rainflex betulnya ini iya. putih udah keluar tapi nggak ada yang ganti motor ya? Gak ada yang mau ganti motor. Kayaknya udah nanggung juga satu bankenya. itu, kedua kan uh, hujannya bukan hmm. yang istilahnya buruk terus hmm. yang bikin suhu makin drop enggak. Iya. Jadi hujannya tuh hanya ya emang deras tapi hanya di beberapa bagian sektor iya, tapi iya. di sektor yang Karanglah lain gitu ya? kering artinya wow. pembak masih bisa menjaga tingkat suhu bannya di suhu yang optimal. Betul. Nah akhirnya kemarin. Uh, mencatatkan juga top speed rekornya yang dicatatkan mm. oleh Brad Binder 366,1 km per jam ini luar biasa bahkan sampai Peko banyak aja reaksinya sampai seperti ini uh. Wow katanya gitu Jadi kemarin sprint race dimenangkan oleh Peko Banyaya mm. Nomor 2 nya Marco Bezeki dan juga ada Jorge Martin. Jorge Martin Nah kita masih bisa ngomongin soal Sunday race. masih cukup? Cukup, tenganya? banyak Kita kasih minum mas Johnny dulu, kita ngomongin hari <laughs> Minggu ya abis yang ini Aduh ini ya kalau misalnya ada sprint race emang kayak gini jadinya panjang bahasannya. untung kita tuh stamina tinggi Iya ya kan? meskipun saya tetap agak sedikit Jompo. tidak suka sprint race Iya tetap, tetap. aku ingat aku juga gak suka sprint race bikin deg-degan sama kok kita sama we're on the same page Nah sekarang kita ngomongin tentang Sunday race tadi kan udah race. gitu ya uh, Sunday race ini juga aduh aku pusing sebentar-sebentar sebentar. aku mulai dari mana ya oke okay hari minggu kemarin bisa dibilang adalah harinya Peko Banyaya ya, kenapa Banyaya. dia Grand Slam kalau kita Betul. waktu itu bilang bahwa Max Verstappen Grand Slam iya ya kan ini sekarang dilakukan sama Peko Banyaya mungkin abis whatsappan juga gitu ya, ya. tau dong dari MotoGP Betul kemarin GP. aku udah loh kata Max Verstappen gak tahu sih mereka kenal apa enggak ya <laughs> tapi kemarin Peko nih ya pole position fastest lap fastest lap sprint race menang. menang, main race -nya hari minggu menang juga. Betul. Semuanya diborong, nggak iya. dikasih ampun, nggak dikasih sisa buat siapapun. nggak ada lepehan-lepehannya, nggak ada. Nggak ada. Yang kan Betul. bersih semuanya. Peko Banyaya Grand Slam di Mugello Terus yang menarik perhatian aku sebetulnya bukan hanya Peko Banyaya, apalagi dengan kakinya masih fracture. Iya. Jack Miller. Itu tuh sebenarnya. Itu gila banget ya. Jadi ini boleh dikatakan Jack Miller adalah kunci. Asli. Start langsung mubut. Itu apa yang dikerjain sama KTM sih bisa kayak gitu? Jadi kalau Karena saya, gini, hmm. bukan cuma Jack Miller loh, udah beberapa kali nih kita ngebahas soal Brad Binder juga. Betul. Dia itu lebih kenceng startnya daripada Ducati. Gue nggak hmm. ngerti kenapa gitu. Yada. Apa sih yang dikerjain? Jadi kalau kita melihat sebenarnya ya ini yang sebenarnya dikerjakan Ducati kemarin-kemarin adalah hmm. pembenahan di sektor clutch atau kopling, oh. bahkan berkali-kali diubah. Nah, sialnya orang-orang yang awalnya menekuni ini tuh dibajak, dibajak, sama oh, KTM, pandan. KTM mulai mencoba, oke, mencoba, oke, mencoba, oke, oke. ya silent operation gitu, nggak enggak, enggak jor-joran. Hmm, gue lagi, lagi ngebahas ini, loh. lagi, lagi ngeriset kopling hmm. lo, enggak. Itu KTM banget sih. Dan akhirnya terbukti. Cuma memang problemnya adalah masih, masih ada istilahnya, ya resep yang belum ketemu nih. Kecil sih, tapi ini. Yeah seandainya mereka bisa Tinggal istilahnya fine tuning, lagi nih, fine tuning ya? kemudian time attack nya bagus, hmm. bisa start di barisan depan, ini akan cerita. wah itu gawat sih, karena kemarin tuh yang menarik perhatian semua tuh kalau start kan lihat oke okay, Peko startnya Peco, gimana, Peko tuh startnya iya. bagus banget Bagus. Selalu. tapi kemarin Jack Miller uh, Uits. gila, waduh ini KTM ngapain aja padahal dia, eh udah kebetulan tepat di belakang Peko sih, enak iya. jadinya benar-benar. Iya. iya tapi juga dia mencuri perhatian banget, nah Betul. terus uh, kemarin itu yang menarik juga selain Jack Miller adalah Mark Marquez <laughs> Ini kita harus ngikutin gayanya ya. Ntar kalau aku kasih kode, kita sama-sama ya. Mark Marquez, sebenarnya dia startnya juga bagus banget. Terus udah gitu, uh, udah fight tuh. Wah, sama Luka Marini, segala macam gitu. Terus udah gitu, cakep banget. Tapi pas dia mau mencoba melewati Luka Marini, dia malah crash. Uh, apakah ini ada salah pilihan ban? Karena dia pilih hard soft kan? Kalau menurut Mas Joni, apa justru karena dia ada di bagian sirkuit yang agak dirty, makanya iya. akhirnya dia... Ada losan. beberapa faktor. Kalau hmm. kita melihat sebenarnya pilihan bahan hard soft ini juga salah satu istilahnya tanda petik itu kesalahan. Tapi Bukan, Jorge Martin juga pilih hard soft loh. Hardsoft tapi kan dia terus aman iya. tidak sampai duel abis-abisan dengan ini oh. makanya kemarin tuh oh. ya kenapa saya bilang karena dia cukup lama duel sama Marini ya sama Marini terus cek mil juga kacang kacau kan hmm. kodong masuk kodong keluar kodong nah sama adeknya juga betul nah, ini yang menjadi efek artinya si pembalap yang seharusnya menjaga tingkat keausan ban ini harus menguras ban belakangnya hmm. nah itu sebabnya pada saat di tikungan 15 di tikungan bucine yang dia sempat bilang bucine, bucine. nah kan itu kode <laughs> makanya aku juga Tikungan tempat Mark Marquez jatuh itu namanya bucine. B-U-C-I-N-E. Sementara dia waktu itu ngomong juga iya. kan. What is bucin? Nah, itu adalah sebuah prediksi Mark Marquez. Makanya jangan ngomong-ngomong bucin. jatuh deh. Jadi bantuannya udah habis. Hmm. Dia coba untuk menowing luka marini. Dia terlalu agak keluar. Betul. Dan benar tadi itu bagian yang agak, agak dirty. Ya? Satu itu. Yang keduanya adalah kemarin tuh banyak yang bilang. Emang anginnya gede. Oh Jadi di saat mungkin dia terlalu rebah. Ya bagian sisi bannya itu mulai dingin Kehilangan low side. traksi akhirnya low side uh, Untung low side sih bukan high side gitu Dan ya Dan juga ini emang, emang problem dari sasis baru Kalex mm -hmm. Dimana mm -hmm. memang untuk yang tadi Kak Jeng Lusi bilang Agak masih bermasalah dengan sasis speed cornering Ini kalau kita Emang ingat kalau stop and mungkin masih stop and okay masih bisa. Ya. Kita ingat kemarin dia di, di Prancis juga yeah. dia crash kan di high speed cornering tikungan tujuh itu seperti itu. Betul. Cuman kalau itu kan ya, hampir sama lah mm. ke arah kiri juga. Mm. Ini mm. yang akhirnya menjadi problem dan juga bukan cuman Mark Marquez, Alex Marquez pakai hardtop juga begitu. Dia yeah. paksa dia co coba ada kres. Okay. Jack Miller. Ya lama-lama ondoi dan bahkan betul. kalau mamanya tadi kata Jeng Lusi Jor Martin, Jorge Martin, Jorge Martin setelah 10 lap terakhir kalah Jeng. nge-gap sama tenaga. Dari bantin. awalnya 0,5 0,5 jadi jadi satu detik uh -uh. dan bahkan dia bilang Wah 4 lap terakhir tuh Jorge Martin bilang udah. Udah hampir mau jatuh makanya dia. Makanya dia bilang Oh no oh no udah udah oh, benar oh, oh. berusaha kelas betul. Jadi sebenarnya kemarin yang menggunakan hard medium itu udah paling pas. Hmm. Nah kenapa kemarin kita lihat Johan Jarko bisa istilahnya masuk-masuk, cuman dia agak kendor di belakang Marini karena bingung ini Marini pakai ban apa sih kok <laughs> udah kenceng tapi masih bisa Yeay. jagain, apa dia nggak bisa ah. nyalip butuh ah. keberanian sendiri dan hmm. juga BJK sebenarnya BJK juga pakai hard medium sayang hmm. dia tidak 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 startnya Bener. tidak sebagus waktu kemarin sprint tapi dan, ya waktu dia ditanya soal start nih uh -uh. jadi Mas Jonny sempat mention start juga jadi pas lagi interview post race gitu ditanya kenapa sih emang kamu start, startnya jelek atau gimana enggak gue startnya bagus bagus aja uh -huh. tapi emang ada sesuatu di motor yang agak aneh menurut dia gitu okay. jadi yeah. makanya aku harus lihat datanya aku dan tim harus lihat datanya karena ini file tuh beda padahal saya sama waktu kayak hari Sabtu kayak hari beda aja kan yang hari Sabtunya hard-soft iya. dia, Hard soft. makanya betul tapi setupnya untuk keseluruhan sebetulnya kurang lebih sama, sama. Betul. memang pilihan ban kan berbeda tuh betul, Mas Joni tapi dia bilang pokoknya gua nggak bisa ngepush gua nggak tahu salahnya di mana dia nih. sama Kak Johan Jarko bahwa dia udah yakin dengan ini tapi kok Powernya gak Powernya ada gak ada Dan iya. baru ke keluar itu Ya Udi Tapi kan Zarko emang selalu begitu Makanya Dia kan nah, baru panasnya selalu di belakang Nah mungkin Bejeki Ya mungkin bisa buka data Zarko <laughs> Sehingga <laughs> Oh kalau mamanya kondisi begini hmm. Harus seperti ini Artinya tahan dulu <laughs> 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 Bermain cantik dulu Bener bener Bermain cantik katanya ini. Mas Diri Nah terus Alex Marquez Ini juga crash lagi Itu pas eh, Padahal dia lagi di P6 kemarin Betul. Terus itu juga ribet banget Kalau kalian lihat Videonya ini pedokro Jadi ada Miller Ada kakaknya juga <laughs> Ada Luka Marini gitu kan Nah lagi-lagi kamar ini sampai ada meme yang keluar, katanya. Ini pokoknya, Marquez bersaudara, nggak boleh deket-deketan sama kamar marini karena dua-duanya begitu kena deketan sama kamar marini langsung crash berdua entah kenapa gitu ya. Tapi kemarin sebenarnya, kalau kita lihat tayangan ulangnya, hmm. itu Alex Marquez itu lock iya ngelock. Beruntungnya, hmm. ya, kenapa saya bilang beruntung? Karena depannya ya ngeluh gitu kan, depannya tuh kan Mark Marquez. Oh, oh, oh. Mark Marqueznya langsung istilahnya entah feeling atau ada kaca spion bayangan atau gimana, dia ambil ke kanan. Oh, oh. Alex Marquez-nya lolos. Itu oh, iya. kalau umpamanya kagak istilahnya melakukan antisipasi oh, iya. ke kanan, oh, iya. itu akan mirip kejadian di Portugal yeah, di mana iya, iya. Mark Marquez nabrak dulu Jorge Martin hmm. kena yang di depannya. Yeah, nah, benar. ini beruntung enggak karena dan kebetulan juga kan itu di tikungan pertama itu agak lebar. Oh, oh. Jadi aman-aman aja. Okay, okay. Jadi ya, untungnya seperti itu. Lebar ya, benar. Betul. Nah, terus eh, padahal sebetulnya disayangkan kemarin itu Alex Marquez juga udah pasang BB apa? Baby on board lah ceritanya. Ya, kalau bahasa gitu. Jangan, ya. uh, uh, baby on board ya. kalau bahasa Inggrisnya gitu ah, iya. ya. Jadi nah, ini tulisannya. Kan belumnya bayi, baby bayi, BB kan? abordo. Kan dia belum punya bayi kan gimana? Ya, kita nggak tahu. Oh, Mungkin kan kita nggak pernah dikasih tahu ya kan. Jadi dipasangin tuh di belakangnya gitu kan. BBA Abordo. Jadi kalau misalnya ada yang mau nyerunduk dia tuh jangan ditabrak. Please, please jangan tabrak jangan aku. Kurang gede. Kurang gede. Itu Orang, susah. Ya kalau mau baca, ya. ya kayak dipasang di ojek online iya, tuh. Iya. Yang, yang gede ya. Bisa ada gambarnya, ada videonya. Jadi Mude, uh, Mujalo Podium itu juga lagi-lagi Ducati out juga. Iya. Kalau Sprint Race 1, 2, 3, 4, 5. Kemarin 1, 2, 3, 4. Iya. Ya, Alex Barrera pakai jatuh sih. Pakai jatuh. Ya kan? Nah jadi kemarin Eko Banyaya didampingi oleh Duo Prima Prama, Duo Prima Prama yang livernya juga cakep banget batu. aku suka ini very Italiano ya yeah. grandissimo Inferno e Paradiso Uuuu uh, oh, gitu. gitu. Kan Cuman yang yang di depannya ah. yang pakai livery neraka iya, iya, yang iya. ujarkonya uh yang surga. Iya, heaven or hell gitu kata ya. MotoGP itu bisa jadi surga atau neraka oh, iya. ya. Surga bener buat Prima Pramak <laughs> ya kan. Race result adalah pekobanya Banyaya memimpin kemarin, menang Jorge Martin 2, Johann Zarco 3. Dua Yamaha gimana? Coba kita lihat dulu eh Franco Morbidelli lebih, lebih bagus bulu. daripada Fabio Quartararo. Iyi. 10 Fabio Quartararo-nya, 11. 11 Maverick Vinales, Kenapa sih dia? tetep ya 12, sebel banget daripada aku tuh Tahun ini gue yakin banget sebenarnya dari, tuh. Saya dari dulu Jong dari 2017. Dari, dari Yamaha sampai dia gue aku bilang, "Wah, kayaknya nih duel Vinales mark Marquez. enggak pernah kejadian, men." Tahu kenapa sih? <laughs> kayaknya masih diruat deh. Nah, ini adalah <laughs> Uh, Riders Championship nya Standings nya Pekobanya yang masih memimpin Dengan 131 poin Ada Marco Bezeki Dengan 110 poin Jorge Martin Posisi 3 hmm. Ada Brad Binder 4 5 Johan Zarco Luca Marini 6 Jack Miller 7 Fabio Quartararo 8 Alex Espargaro 9, 9 Dan Maverick Vinales 10, 10. Masih di top 10 Jangan marah <susur> dulu ya kan <susur> I, Kita sekarang pilih best moment dulu Mas Joni, silakan. Yang pertama di Italian GP kemarin apa? Saya melihat di, banyak banget sih ya banyak aku aja bingung milihnya bingung bingung apa-apa ya saya sih momen ini deh momen peko bagnaya bikin selebrasi seumur umur oh, iya. Gak pernah bikin selebrasi tiba-tiba fans clubnya makan itu kan makan pizza dog oh ya iya, dia tuh peko tuh sekarang identik dengan hot dog betul benar jadi kemarin sampai pas aku live instagram juga sama live youtube jadi silakan ya nanti kalau aku setiap kali race nonton live komentari aku ya kan jadi Aku kemarin sempat nanya juga. Saya juga, juga nonton sembunyi. Ya wajar. Padahal kemarin di rumah loh jadi aku nonton gitu kan ini seru banget. Sampai aku nanya-nanya karena di situ aku ngobrol kan sama yang nonton. Terus udah gitu jadi ada account Instagram @peko63jerni. Nah itu pinter banget ya aku suka. Kamu keren banget kalau bisa jadi content creator loh. Jadi dia bilang, aku nanya, uh -uh. kenapa sih Peko identik banget kok makan hotdog. Kenapa? Emang, Akhirnya dia cari loh. Emang doyan hotdog dia. Sejak lemang. Iya. Katanya. Bahkan ke uh -uh. bahkan setiap ke tempat yang istilahnya mau ke Amerika. mukanya ke yeah. keluar, keluar Eropa atau ke Asia Hot tuh pasti nyari hotdog. Oh gitu. Makanya kemarin selebrasi ya Hot Mas Joni ya. Jadi memang aku setuju sama best moment pilihan pertama nih Mas Joni. Jadi kita berdua sepakat. Gak, -gak, gak janjian gak, loh. Gak janjian. Ini soalnya skripnya belum aku kirim ke Mas Joni. <laughs> jadi. Uh, udah lama banget di MotoGP tuh nggak ada selebrasi iya. seniat kemarin di Mugello. Karena memang di Mugello ini adalah perfect dream banget ya. Eh uh, Banya seorang Italia, Italia. naik Ducati, Italia. motor Italia di, di Mugello. Ya kan? Iya kan? Terus nyanyi lagu kebangsaan Italia. Iya. Satu sirkuit itu sampai, kan rasanya beda banget. Sampai dia sempat hmm. peko tuh bilang apa ya? Merinding ya. Gus Bam, oh Gus Bam, Gus Bam. Lagu kesukaannya <lagu> Fabio Quartararo <laughs> itu Gus Bam. Nah, tapi sebetulnya uh, emang ini adalah yang kita tunggu-tunggu banget ya kan sampai dia makan hotdog iya. lah terus udah gitu nge DJ Betul. lah seru banget gitu dan ini yang kita kangenin karena terakhir kali kita lihat selebrasi kayak gitu sampai ada yang boneka bonekanya Peko kan iya. dari sepanjang hari atau iya. dia udah ikutan gitu wacak itu ini bonekanya siapa sih jahil banget ya, lucu banget karena ngagetin iya. Peko lah terus udah gitu naik motor Peko banyak ya jadi, gitu. jadi istilahnya kayak ya sosok sosok kebalikannya Peko kan kalau Peko mah diem Yeay. alim ini kan centil banget <laughs> ya, Ini alam egonya Peko ya, gitu ya benar nah yang kedua yang kedua yang pertama selebrasi apa kalau Mas Joni yang kedua adalah ini Mark Marquez yang towing Mark Marquez iya karena sama <laughs> oh, sih aku juga loh dia sumpah. tuh dengan tuh tuh gak janjian Terus, lagi loh artinya sumpah. bukan pada saat dia menjelaskan tuh loh kenapa dia mesti marah artinya dia tuh <tuk> iya biasa. bukan bukan yang istilahnya ya dia tahu ah ntar gue prank lagi kali ini <tuk> makanya dia gue nggak ngejar dia gitu tiba-tiba <tuk> ada dia di depan nah. Uh -huh. ya durian runtuh bener-bener uh -huh. blessing -bener -bener in guys ya udah bukan salah aku <tuk> tapi kalau aku melengkapi sebenarnya Peko dan Mark Marquez ini udah kayak Tom Jerry ya. ya, kan Betul. sebel gitu kalau di track Uh, iya, oh, iya, gitu kan emosi banget gitu kelihatan Peko marah. Tapi, Tapi di jadi luar ada Pak ya udahlah iya. ya gitu. Jadi emang kayak teman Jerry, kadang musuh, kadang baik. Baikan, benar ya. Jadi Setuju. itulah yang terakhir, Mas Joni, nomor tiga. Yang terakhir, ya ini sih yang yang Apa? paling ini adalah yang wawancara Franco Morbidelli saat-saat uh -huh. si reporternya nanya, bukannya lu harus tampil bagus untuk mengamankan kontrak lu bersama Yamaha? Emang gue bakal tetap dia mahal. Eh, itu ya. anjir. Itu, iya iya itu Mulai gila biasa. ya. Tuh kan Mas Joni sampai bilang anjir. <laughs> Cuma di sini kalau di TV nggak boleh. Nggak <laughs> boleh. Gak, <bohong>. gak <laughs> boleh. Di sini boleh nggak apa-apa. Iya kan? Iya. Soalnya itu kayak keadaan berbalik saudara-saudara. Ya kaget. Ya, iya, kalau pemainnya ngobrol tuh kita ngelihat bahkan ya kalau mamanya sempat kemarin main lato-lato, kalau kita kan ya, dia mm -hmm. mukanya tuh tetap tetap flat. Ya, Franky bisa relax gitu terus ya, yeah, ditanya asli, asli, asli. bahkan ya Pak sampai saya cerita bahwa lu tahu nggak gua sempat hmm. gara-gara guru lu tuh didukati nggak menang-menang gua gondrong, gondrong. bilang, Betul. Wah, yang benar, mukanya wah, tapi mukanya datar aja, wah, yang benar, gila lu dua, dua tahun gondrong ya itu makanya untung dia pindah ke Yama harus menang, wah, dia ketawa-ketawanya pun. Ya ini flat banget itu. dia, flat banget lucu-lucu. Emang drama komedi itu seru banget sih. E, kalau aku pilihan yang Best moment adalah Miller Taxi Service. Oke. Okay. Itu juga dia mendorong Savadori ya kalau nggak salah Salvadori. ya. Jadi dia uh, bukan memberikan, ih nggak apa-apa duluan duluan. Nggak <laughs> apa-apa. Ada udah dipanggil kita. Serudahan belum belum. Jadi uh, pokoknya oh, itu kelepen taksi pertama kali dong bersama KTM ya? iya astaga saya kok nggak ngeliat ya? di stut bukan di balapan ya? Engga, hmm. enggak enggak-enggak di stut pokoknya lagi free practice gitu Abis biasanya gitu. kan dia kalau ada kejadian-kejadian iya. itu yang enggak-enggak jatuh juga kayak abis bensin atau apalah okay, oke okay, apa oke okay, oke okay, jadi okay, di stut okay. gitu jadi Miller Taxi Service terus hmm. lucu banget jadi kalau kalian lihat di Instagramnya um, jadi Aprilia tuh sempat komen gitu kan jadi ke mana kita kirim invoice-nya gitu oh nanti <laughs> pokoknya bisa kirim langsung ke kita nanti kita terima pembayaran jenis apapun katanya gitu seru banget banget sih nah terus uh, ini aku masih mau lanjut sebenarnya Oke masih boleh enggak masih boleh masih cukup nggak ini waktu masih dong tapi kita tarik nafas dulu <sukur> supaya kameramen aku bisa minum dulu karena kita aja perlu minum soalnya belum bahasa sering habis ini oke okay? tak Jadi, ya, Mas Joni, aku yakin banget di Instagram aku, di TikTok aku, mm -hmm. di YouTube itu setiap kali Ducati menang, paling kayak kemarin, Peko kan Grand Slam tuh uh, uh. banyak yang "ah, Ducati Cup, ah, Ducati mulu, bosen, gitu". Udah gitu, lihat -le dok-dok, eh, Ducati lagi. <laughs> <tuk> <tuk> Bodo amat, tapi sebenarnya gini, um, Sebelum kita ngomongin tentang ring gitu ya, ini sedikit tambahan gitu buat kalian yang suka komentar, duka mulu, duka tikap, apa segala macam. Jadi mungkin kalau nonton MotoGP itu baru beberapa tahun terakhir, dua iya. tahun terakhir sih sebenarnya. Kelihatannya kayak memang Ducati itu terlalu mendominasi. Padahal sebetulnya hmm. the longest domination di MotoGP itu adalah milik Honda kan? Betul. Honda jadi Mark, nih ya, Mark Marquez, jadi tau nggak? aku tuh sampai nyari nih datanya Nih aku nggak asal-asal ngomong ya, nanti aku bikin deh di uh, tiktok aku aja deh, nggak usah di youtube atau kita mau bikin episode khusus youtube boleh, ya, boleh juga. boleh juga jadi the longest, ini artikel yang aku temukan dari 17 tahun yang lalu iya. coba diulangi dari berapa tahun yang lalu? 17, 17 tahun, tahun, yang lalu. tahun yang lalu Honda dominant in 990cc era, jadi iya. era 990cc itu Honda menangnya 48 40. kali bahkan Yamaha itu juga mendominasi 27 iya. Ducati berapa tadi Honda berapa 48 ya 48, 48. Ducati di tahun ini menangnya cuma berapa enam kali Jadi kalau sekarang Ducati menang melulu ya emang udah saatnya karena mereka nunggu selama itu 17 tahun yang Betul. lalu jadi Ducati tuh sampai ke tahap ini memang sudah lama dan lewat Bukan tiba-tiba. Eh, aku menang sekarang. Dan satu hal, jeng bahwa Ducati itu kan identik hmm. dengan empat tak. Makanya hmm. dia tidak ikut di era dua tak. Ya. Dia baru masuk itu pas MotoGP modern empat tak dimulai. itu pun 2002 dan bahkan dia baru mulai 2003. 2003. Ya telat ya sebenarnya. Artinya ya telat. Dan kemudian kalau kebelia bilang ya sampai kita bahas di episode sebelumnya hmm. bahwa proses itu tidak mengingat hasil. Nah, ini enggak, yang sungguh. ini yang yang diperoleh oleh Ducati bagaimana? Mas, jadi tidak mengkhianati hasil. Masih punya foto Gondrong nggak? Eh serius. Jadi kalau kalian mau tahu seberapa jeleknya dulu Ducati, bukan jelek sih, tapi emang emang ada di titik nadir juga. Karena aku nggak oh, menang-menang Mas Joni sampai Gondrong 2011 2000? 2012. Oh ya kan? Udah kayak candi, apa arca Borobudur. Candi Borobudur hmm. ya. Iya, itu artinya bahwa awalnya Ducati itu yakin dengan sistem pola istilahnya apa? riset dari awal. Dia Riset itu butuh sponsor gede. Dia sampai dibeli Audi waktu hmm. itu diaku sama dua Audi dengan harapan bisa proses. Ternyata rosot kecewa. Ya, begitu betul maksudnya kita kecewa nggak jadi. Oh, oh, oh. Akhirnya yang benar-benar kejadian adalah pada saat masuknya gigi dalinya 2013-2014, hmm, di mana dia istilahnya menggabungkan konsep bahwa riset dari motor balapan ini bisa di integralkan betul. dengan produksi massal. Nah itu nanti kita akan bahas di episode tersendiri. Jadi kan uh, kita pernah ngomong ini, tapi kita nggak bisa ngomongin hari ini kan <laughs> ngomongin tentang sasen ring okay. karena uh, waktu itu mas joni udah sempat bilang kan aku juga nanya mas joni ini tuh riset apalah segala macam yang dilakukan sama ducati ini kan memang mahal banget gitu wow. ya apakah bisa diaplikasikan ke motor pabrikan masalah seperti ini kayak panigale V2 gitu kan bisa. bisa apa enggak jawabannya bisa, bisa. tapi nggak boleh hari ini bisa. nanti ya nonton episode Talk yang selanjutnya sekarang kita prediksi dulu tentang sasen ring sasen ring sasen ring ini adalah ini taman bermain, taman bermain loh buat Mark Marquez karena Mark Marquez adalah yang paling banyak menang di sini. He is a Sachsen King. <laughs> iya, sampai aku itu, itu pernah bilang Fabio Quartararo dan New Sachsen King aku diprotes. Idi. Tapi kan memang rajanya lagi cuti. Iya, rajanya kan maksudnya lagi main. Iya, gitu. Iya betul. Kan, gak salah dong aku betul. ya kan. Nah, kalau menurut Mas Joni, apakah Mark Marquez bisa mendominasi lagi karena dia paling banyak menang di sini dan Betul. apakah kalex ini sebetulnya bisa menunjukkan kedikdayaannya lagi di sasen ring? Kalau di mujelo kan kemarin nggak cocok, Betul. karena long corners nih. Betul. Nah, si sasen ring sendiri gimana? Nah, kalau kita melihat sasen ring ini dominan ke kiri, mm -hmm. artinya saya rasa seorang sasen king yaitu Mark Marquez ini sudah udah tahu kunciannya Sachsen. seperti apa. Mm -hmm. Karena kalau kita Mugello kemarin kan high speed corneringnya itu banyak variasi, kemudian oh. banyak chicken juga. Nih, kalau mamanya mm -hmm. ngelihat Pesan ring ini kiri terus, Kini baru lo. ketemu. Iya, baru ketemu ke kanan pun itu cuma tiga, cuman tiga. Artinya, oh. saya yakin lebih pede nih si Mark Marquez, hmm. untuk tampil luar biasa, dan juga kemungkinan juga dia udah kesel juga nih. Tapi 6... kemarin waktu di Circuit of the Americas kurang ya dia betul. padahal itu juga lapangan mainnya dia banget. Betul, karena waktu itu kan belum pakai kalex. Kalex, mm -hmm. karena dia sempat bilang kalexnya sendiri waktu itu kan udah dicoba di heres, mm -hmm. cuman gak jadi dipakai di Amerika karena dibawa ke Jepang dulu, ya, dibandingin sama HRC, apa sih bedanya? Itu deh. Ternyata Lama ya ada yang bilang. Yang satu tebal, yang satu tipis, yeah. tapi nah. entahlah antahlah. Tapi yang yeah. saya, saya rasa lihat bahwa dengan Jadi cukup yakin ya? Saya yakin Mama Marquez akan melakukan hal yang spektakuler di Sasan uh -oh. Ring selain dia ingin mencetak kemenangan perdana karena dia udah puasa kelamaan ceng iya, 600 hari sejak ntar terlalu kurus kalau puasa terlalu, kelamaan oh, iya, kan? Emilia Romana untuk dan saya takutnya ntar dia juga kaul oh, kalau gue nggak menang-menang gua gondrong deh ah. kan ya lucu lucu gondrong emangnya jadi lono oh jangan 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 jadi gitu. kita ingetin dulu eh, hasil dari GP 22 yang lalu tahun lalu adalah Fabio Quartararo berhasil menang di sini ya. kalau ini sih nggak yakin kan, sih gajah atau iya, iya. kan iya, makanya tuh dia terus Johan Zarco ada di posisi kedua dan juga ada Jack Miller di posisi tiga itu tahun 2022 iya. ya terus yang paling banyak menang adalah Mark Marquez dengan rekor kemenangan delapan kali, kali. Dani Pedrosa empat kali Valentino Rossi tiga kali terus pole position paling banyak adalah Mark Marquez tujuh kali uh -huh. Casey Stoner empat kali dan Max Biaggi dua kali kalau Fabio Quartararo bisa juara tahun lalu Musim ini dia kan nembus Q2 aja kayaknya susah Itu, banget betul, nih gitu. betul. Ya kan? Betul. Tapi hmm, menurut Mas Joni ya agak berat juga jam berat juga ya? karena kita kemarin lihat di meskipun dia berkilah bahwa wah oh, kemarin lagi bagus-bagusnya ada insiden Fabio Di Antonio oh. jadi dia nggak bisa langsung ke P2 eh tapi di Mugello juga tahun lalu dia bagus betul sekarang nggak bisa ngapa-ngapain artinya kita akan lihat apakah lagi-lagi keputusan untuk kembali ke settingan dua tahun silam di motor yang Asli. ini itu cocok ah, kan. itu kan nggak mungkin Jung. bener ibarat Ye. kata ya si motornya udah teknologi terkini settingnya hmm. yang lama kayaknya aneh gitu makanya ini yang saya pikir... Wah kayaknya hal-hal yang... Sebuah hill yang mustahil, ya. Eh. No. Sebuah hal yang mustahil. Yang mustahil Betul. Gitu. Tapi memang sebenarnya... Uh, yang minta untuk balik ke base 2021 ini kan Fabio Quartararo, Fabio Quartararo. Iya kan? betul dia aja yang minta gitu iya. karena pokoknya dia feel-nya. nah betul. sebetulnya ini adalah pembuktian juga bahwa di episode kita yang sebelumnya iya. di Talk, kita pernah ngomong juga bahwa siapa aja sih mana aja rider rider yang sebetulnya punya bakat untuk mengembangkan motor mana yang enggak ya minta ini itu mau boleh aja boleh, gitu ya boleh. tapi sejauh ini dari kita bukan menghakimi sekarang memutuskan sekarang tapi udah bisa dilihat nih mulai dari minta top speed ya minta Fabio Quartararo iya. apakah terbukti ya eh, lagi berantakan, berantakan nih 2021 dijadikan base sejauh ini hmm, belum kelihatan tapi ya, uh, ya bagusannya minimal bagusnya Morbidelli tapi... Morbidelli masih istilahnya ya konvensional gitu, jadi kita terus.. itu gak pernah kedengeran minta apa-apa lagi, tuh, udah, karena ya. emang gak ditanya makanya, dia cuman, sampai udah, kan. udah kalaupun emang e. ditanya, dia cuma bilang, ya top speednya emang dapat. cuman, e. agak mengkompensasi dengan udah. dia bilang tuh, readability bahwa mm -hmm. yang kemarin-kemarin mm -hmm. tuh bisa, istilahnya, istilahnya keluar tinggal sekarang agak sulit dia hah, ya sudahlah kalau begitu sekarang kita udahan dulu, kayaknya udah sejam loh kita terusin <laughs> lagi, masih bisa sampai dua jam ya nanti kita akan ketemu lagi, pokoknya jangan lupa ini adalah triple header, jadi nonton nanti weekend di Oke, Sasen Ring, Saksiming. terus begitu lanjut lagi minggu depan lagi di Asen, dan juga ada race F1 juga. Iya. Tapi siap-siap begadang karena jam satu pagi di GP Kanada, Kanada. jam satu pagi. Jangan lupa buat like, subscribe, dan pokoknya kalian harus manis-manis sama Mas Joni sama aku. Kenapa? Karena pokoknya oh, nanti mendekati Mandalika, siapa tahu nanti aku punya surprise-surprise oh, Dokter. Ayo, indah. ya kan? manis-manis sama aku sama Ducati Indonesia karena kita berdua yang akan membuat kalian lebih dekat sama siapa nanti aja pokoknya subscribe aja dulu terima kasih banyak Mas Joni sesi AMJL yang sangat panjang <laughs> ini aku akan memberikan Mas Joni minum dulu yang banyak karena tenggorokannya <laughs> sudah kering kita ketemu lagi di pedok Talk selanjutnya bye muah